Universitas Muhammadiyah Purwokerto terus konsisten kampanyekan hidup sehat dengan bersepeda. 26 Januari lalu, UMP bersepeda bekerja sama dengan Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto. Antusias peserta sangat baik, terbukti dengan jumlah peserta yang mencapai ratusan. Gelaran ini diawali dengan berkumpul di UMP, lalu bersepeda sesuai rute yang sudah disepakati dan finish di Rumah Sakit Ortopedi. Selain hiburan, dalam gelar UMP bersepeda kali ini, UMP dan Rumah Sakit Ortopedi memberikan 2 buah sepeda sebagai hadiah. Direktur Rumah Sakit Ortopedi, Dr. Rosa Indiarto mengatakan, RSOP merasa senang bisa berpartisipasi dengan UMP dalam acara sepeda santai. Ini sebagai ajang mempererat tali silaturahmi. RSOP bisa menggelar acara bernuansa kesehatan dan pendidikan. Acara bersepeda kali ini termasuk salah satu kerjasama dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Kami dari keluarga besar Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto senang sekali bisa berpartisipasi di acara bersama Universitas Muhammadiyah Purwokerto ini. Ini yang pertama kalinya kita bergabung dalam acara sepeda santai ini. Mudah-mudahan sih ini bisa mempererat silaturahim ya. Kami dari Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto biasanya menyelenggarakan event-event khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan, dan ini termasuk salah satu bidang untuk kerjasama dengan pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan dan khususnya dengan UMP. Mudah-mudahan sih acara ini santai sambil mendidik masyarakat untuk bisa berperilaku sehat. Dari Purwokerto, Damar Nurani, Satelit TV, mewartakan.